adalah siapakah nama penghulu yang memimpin rangkaian akad nikah kedua mempelai ya? Silakan dijawab, Bu. Harus benar. Pak Marto. Betul sekali. Wih, jatuh, Bu. Ah, mohon maaf, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Mungkin ada kata-kata yang diucapkan kepada Lupi dan Ganang? Selamat untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ikut berbahagia. Amin. Terima kasih, Bu. Wah, gampang kan? Pertanyaan berikutnya. Ya, saya punya sedikit challenge nih, Bapak Ibu. Hadirin tamu undangan sekalian yang merasa pembawa handphone terkecil, silakan maju ke depan. Yo. Ayo. Ayo, gak usah malu-malu kalau barangnya kecil, Bapak Ibu. Ya, rada sedikit sensitif memang, tapi gak apa-apa, ya. Yo, yang merasa handphonenya paling kecil, maju ke depan, ayo. Ingat, kata-kata saya bisa jadi menipu. Pembawa handphone terkecil, jadi maju ke depan, ayo, maju dulu. Maju dulu, kita adu nanti di depan. Ayo, sini. Ayo, maju, kalau handphonenya, ayo, sini. Hadiah di sini adalah iPhone terbaru, Bapak Ibu. Ya, tenang yo. Anda Nio. Ayo, di sini. Ayo, ayo, maju dulu. Sini, satu. Sebelah sini, Pak. Satu, dulu. Ya. Ada lagi? Sini. Ya. Lagi. Ayo, ayo, sini, sini. Ayo, maju. Maju, maju aja. Ayo, maju. Ayo. Sing penting pede, gede cilik urusan kari. Ya, ayo. Siap, agak merapat? Ya, siap. Sekarang ditunjukkan dulu handphonenya ke depan. Ya, ditunjukkan kamera. Ya. Oke, kita lihat. Kecil, 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 gede. Ya. Tapi belum tentu dia kalah. Oke, ingat. Perhatikan kata-kata saya bisa jadi menipu, oke? Okay? Ya kita kenalan dulu biar gak tegang ya. Namanya siapa, Pak? Bapak Sarjono. Bapak Sarjono dari mana? Dari Cemoro Sewu. Cemoro Sewu, wah luar biasa. Adik namanya siapa, Dik? Ahdan. Ahdan, dari mana? Oh, kamu gak sekolah? Gak boleh sekolah, ya. Oke, okay, kalau Bapak namanya siapa? Bapak Suparto. Pak Suparto dari mana, Pak? Telogodrigo. Telogodrigo. Kemudian Ibu? Kasmi. Ibu Kasmi dari mana? Ngancar Pelausan. Ngancar Pelausan. Baik, sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Bapak Ibu hadirin, pembawa handphone terkecil. Ingat, kata-kata saya bisa jadi menipu. Pembawa handphone terkecil bukan handphonenya yang paling kecil, tapi orangnya yang paling kecil. Selamat datang. Wah. Ya. Oke. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu serius ya. Ya. Sekali-kali. Ya jangan terlalu panik ya, oke. Okay. Aduh, semoga saya gak kualat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan persilakan untuk bisa menyampaikan doa. Dimana tentunya pada kesempatan kali ini akan diberikan atau tentunya dipersilakan kepada pembaca doa berkenan untuk bisa menyampaikan doa. Dipersilakan.